Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Bendung Rentang, Perancis. Sekarang kita kulineran di jajanan zaman dulu, sate kikil. Ini yang tanya. Enengan. Kenyal-kenyal. Cuma nggak ada bumbunya. Emang wis mateng sih rasanya. Mateng. Ini tuh terbuat dari apa sih? Aci. Aci. Ada wangi bawangnya, bawang merah. Ini sih bumbunya. Halo, aduh. Dari mana, Pak? Cidenok, Pak. Cidenok. Orang Cidenok. Cidenok ke Monok, Pak. Bantar Waru Ngetan. Oh, Bantar Waru Ligung. Iya, Ligung Ngetan. Udah lama jualannya? Udah lah. Itu metode. Iya, waktu zaman sekolah SD masih, sekarang masih ada. Lari-lari, deh. Boleh muter-muter ya, Bu. Kasih kecap juga. Mama. Pinjam ke mama. Tapi makanan legendarisnya. Sama es, mambo ya. Udah matang, tinggal dibumbuin. Udah matang. Ini pakai bumbu kacang sama kecap. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sate kikilnya mantap, bumbunya mantap, rasa murah meriah. Sate kikil zaman dulu, tapi sekarang masih ada. Teringat waktu sekolah. Habis perak menang empatnya lah. Ini 1003. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang udah subscribe dan like. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.